dingin daripada sini. Di sini mah dinginnya nggak ada apa-apa. Lebih enakan di sini mas daripada Korea mas. Wah capek loh kalau di Korea mas. Masa? Wah. Tapi resmi di sana? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dimana aja kalian berada? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Buat kalian yang masih nonton di channelnya Anak Rantau si Andi Vlog, hari ini kita bakalan kedatangan subscriber ya, temen gue juga. Tapi tadi baru kenal di Instagram pas live ya. Dia berusaha masuk ke live Instagram gue. Terus dia nanya, gue ada di mana mas? Mas Andi ada di mana? Tinggal di Maryland. Terus dia juga kebetulan ada di Maryland dan dia datang di Amerika udah 1 tahun lalu. Katanya kerjanya di Wasaku guys, di Teppanyaki, tapi dia masak di belakang buat dining table ya. Nah kebetulan dia bersama istrinya datang ke sini tahun lalu katanya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol sama dia ya, ceritain pengalamannya bagaimana dia masuk awal-awalnya ke Amerika, terus kerja jadi apa, kerja pilih-pilih atau enggak, berapa dibayar. Pokoknya ada di channelnya Anak Rantau, jangan kemana-mana, di subscribe, like, and comment. Kita lagi nunggu temen gua namanya David, di Instagram tadi namanya David kayaknya. Dan dia tinggal di Baltimore bersama istrinya guys. Hari ini kita menunggu kedatangannya, jangan kemana-mana, oke? Nah ini guys, dia udah nyampe, kita bukain pintu dulu ya. Mundur. Iki loh. Burimu. Nah, ini dia udah sampai Mas Davidnya. Tadi gue bilang gue nggak masak, akhirnya gue masak juga, gue bikin bakso sama tempe goreng guys, sama kemarin bawain istri orek tempe sama sambal pete. Nanti kita ajak makan mereka ya. Nah, ini dia guys. Wih. Langsung. Assalamualaikum. Wah kena iku anu motormu. Assalamualaikum mas. Kena iku lho. Huh? Kena apa? Pendek rek. Masa eh? Gila mobilnya. Wah keren banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat-sehat mbak. Alhamdulillah. Iya mbak. Sama istrinya. Salam kenal. Wah tiba-tiba pengen kemari itu lho. Iya jalan-jalan. Tadi gua bilang kan tadi gak masak. Akhirnya lu gua bilang masih 1 jam gak masak juga pak. Iya. Masakin spesial. Repot-repot. Gila main mobilnya lihat. Nanti kita bakalan gerbok mobil lo ya. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, Mas. Ya udah yuk, masuk aja dulu yuk. Siapa tadi namanya, Pak? David sama Nana. Kerja bareng? Iya, bareng. Jadi server? Iya. Gitu. Waduh. Hebat, hebat. Udah nyampe. Gua bisa ketemu aku ya? Aku lihat YouTube-nya sama lo, Mas. Dari kapan? Sebelum berangkat? Iya. Sebelum berangkat ke Amerika? Apa udah di sini? Udah di sini. Udah di sini. Lu tuh kerja sama teman gua men, cuman siapa namanya? Wihan lah, yeah. Mas Wihan lah, itu kan aku kenal, cuma pernah ketemu, cuman gua nggak lu nggak, yuk masuk ya, cuman nggak ada bangku ini bro, iya nggak apa-apa, ada bangku tamu ini chef gua, ya, Lei, Wonjoku Lei, arek Malang Lei, arek Malang, arek Malang, Hendik kan? David, Hendik, ini bintangnya YouTube gua nih sekarang. Bintang. Ya, masih kan? Asli mana mas? Aku Jember ya. Jember. Dekat. Oh Blitar. Jember itu Banyuwangi sama ini ya, Madura ya. Kolaborasi ya. Deket sama Madura. Lu kan di Malang. Malang. Ya jauh toh. Paling 2 jam ya. Betul. 4 jam ya. 4 jam kan? 4 jam. Sekarang mana lewat tol cepet. Ini tukang masak, tukang nasi goreng, tukang nasi goreng. Calon-calon. Aku junior ya. Tapi duduknya di bawah ya, nggak apa-apa ya. Iya silaturahmi. Banyak loh. Gue bikinin bakso, bikinin tempe goreng, sambal pete. Wah. Kemarin terlambat sih. Nanti kalau ada ini lagi dah, lowongan lagi lu di sini lah. Lu jadi waiter berdua. Itu online kamar mah kosong. Berdua. Tapi kalau malam pelan-pelan ya, kalau misalnya jadi ya. Soal sebelahnya kamarku sampai. Bisa mulai tak. Orang berapa di sini Mas Andi? Dua.
orang loh kok 2 1 2 3 wong anu 4 6 jiro lu 4 Mas 4 5 6 Mbak ini makan mau makan sekecak ya kamu kita enggak ada tiker mau duduk di bawah maaf enggak ada bangku apa-apa lo enggak bawa apa-apa gua didatengin aja silaturahmi udah seneng kok iya kan ini bro masak bakso nih buat sendiri buat lu lah makan bareng buat tamunya iya gua tahu lu bakalan ini beneran dateng katanya pagi udah bangun ayo main ke Virginia rumahnya Mas Andi ya bukan safe house rumahnya Mas Andi eh nyapa kira lu ini mah ada tiker nih main gila lu sambung lagi lah jauh Mas hah dari restoran jauh restorannya 10 menit enggak deh iya 10 menit 15 menit lah kalau jalan kaki ya jauh jauh lu tapi enak lingkungan rumahnya enak enak lingkungannya Mas enak sih dapat single house alhamdulillah gitu kan syukur ya begini lah aku juga ya dapat kayak gini Mas kayak gini juga iya kamar gede tapi iya sama ya, gede. Ya, kok bisa gini. Ketemu Mas Fihan Mas Hafiz Pak Hafiz ya iya. Sering ke restoran loh Pak Hafiz itu oh ya iya yang Hafiz itu adiknya si Denny Sosa lah Denny Sosa yang ada di video kemarin taxi iya. Kan gitu. Ada juga ya. Oh baru ada yang di luar makanya kosong. Nggak ada yang mau di sini soalnya kegedean kamarnya dingin. Masa kegedean? Maksudnya? Kan pakai heater. Kalau iya pakai heater lah pada ini katanya dingin tapi kalau pakai heater yang enggak lah. Gede banget nih. Ya seginilah kamarku Mas. Iya. Aku dikasih yang besar sama. Gimana di Amerika enak? Apa betah apa enggak? Alhamdulillah betah Mas. Betah ya. Cari cuan. Yang penting cuan ya. Yang penting jadi cuan ya di mana ya. Iyalah. Kalau enggak punya cuan itu Mas. Tapi lu rezeki bisa datang berdua oh, gitu. Berarti temannya Pak Han. Iya, kalau sama Pak Hannya itu sering enggak sering sih 1-2 kali kalau nih kalau Mas Wihan nonton mungkin kalau inget kita enggak pernah ketemu kayak ngobrol bareng kayak gini nih. Enggak, cuman saya sekali dua kali kayaknya di acara embassy gitu kayak embassy kedutaan kalau bikin acara ketemu kayaknya atau dia pernah datang ke restoran gue nggak tahu lupa ya iya dulu kerja di Kobe Pak iya White Mask kan iya barengan Hafiz itulah iya. Tim-timnya Hafiz Wihan terus ada lagi satu lagi Pak Riko ya nah, Riko ya. Udah gimana Mas Riko udah sehat alhamdulillah sehat kenal nggak Mas Riko kenal lah Mbak, siapa istrinya? Mbak, siapa? Mbak Sari. Kenal lah. Ya, tinggal sambil bikin bakso, Bro. Iya, Mas. Monggo. Tadi mau gua ajak makan di buffet tapi ya lu makanan buffet mah. Gua. Gak suka gua. Dicungkungin bumbu. Bakso, bumbu sup aja, enggak ada tulangannya. Wah, enak loh Mas bakar-bakar di. Nanti lah kalau udah kenal ini kalau summer bakar-bakar kita. Bernam? Semuanya Indo? Enggak, yang Indo cuma tiga, aku Aris, satu lagi ada Aris terus itu tadi si Hendrik dari Banyuwangi tadi yang lain mana Spanish? Yang lain Spanish, biasa kepalaku juga Spanish oh, kepalanya orang Spanish ya? Spanish juga iya, orang yang punya orang Indo ya udah otomatis lah. Ini yang Korea siapa? Hah? Korea. Korea? Mm-mm. Aku bisa bahasa Korea. Hah? Bisa. Bagus lah itu. Lama Mas aku di Korea Mas 5 tahun. Masa? Ini sempat di Korea? Sempat di Korea aku 5 tahun. Kok bisa mutusin ke Amerika gimana ceritanya? Bosen lah di Korea. Bosen Mas Korea. Bosen. Cari pengalaman lain. Kerja di pabrik aku Mas. Di Korea. Pabrik mobil Hyundai. Hyundai. Wah, wow, anak teknisi lo berarti. Apa bagian ngardusin apa teknisi apa? Bagian ngepres aku Mas. Ngepres apa? Ngepres mesin. Iya, mesin. Bahannya, Gimana ceritain di Korea gimana, Bro? Wah, Korea mah lebih dingin daripada sini. Di sini mah dingin enggak ada apa-apa. Lebih enakan di sini Mas daripada Korea Mas. Wah, capek loh kalau di Korea Mas. Masa? Wah. Tapi resmi di sana? Iya, alhamdulillah. Resmi ya? Iya. Dari Korea pulang ke Indo cuma 3 bulan langsung proses ke Amerika. Proses ke Amerika langsung?
Wah, ini ngicipinnya gimana? Rik. Mana mantap ini Mas, yuk. Ini ada Asian Market enggak, Mas? Asian Market enggak ada. Ada satu, cuman yang punya orang Vietnam, cuma enggak lengkap. Indonesia paling Indomie. Pas lo, Mas. Kecap asik. Pas. Hah? Pas. Gila yang bener lo. Mantap. Bener lo. Enggak nyemplungin baksonya kalau gitu nih. Hah? Dimasukin. Iya. Masukin nih. Malam ini. Kalau bikin YouTube ya begini, Bro. Dikit-dikit pegang kamera, Bro. Buahnya Mas Wihan buat ini ya. Iya. Berarti sekarang yang kerja di situ Wihan kerja juga masih? Tapi udah oke ya, rame ya. Lumayan rame, ya. Lumayan. Jadi adanya sushi sama dining hibachi ya. Kayak ekspres gitu tapi ada dining table-nya. Iya. Sama Mas Ian Muhtar kenal juga? Pak Ian? Iya. Kenal. Iya, dunia kecil. Iya, dijual sama ini siapa? Bosnya si Wahyu. Si Michael. Kita mau party-party kecil dulu nih, Bro. Makan. Tetangga sama-sama Pak Ian itu. Tetangga gimana maksudnya? Di Indonesia? Iya. Enggak, dia kan di itu, Bro. Bandung. Di enggak, maksudnya di Bandung dia. Di Jawa Tengah kalau enggak salah. Kudus. Iya, di Kudus dia. Cuma nggak tahu dia punya rumah di Jakarta apa enggak. Wah, enak nih, men. Mantap.